Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita unboxing cat motor Diton Premium 9309 Candy Tone Blue. Ini kayaknya saya lupa nih. Iya bener, Candy Tone Blue. Harga normalnya itu 60.000. Harga promonya 35.000. Terus saya bayar itu kemarin 30.000 kalau nggak salah ya. Jadi beli saat live ya. Ya harusnya belinya saat ini ya. apa namanya? Video Shopee ya. Dia bisa 10.000 dapat cashback, tapi kalau live dia hanya 5.000 ya. Sekarang dia menurun ya. Oke. Dari Bun Pusat Bahan Bangunan nih. Dia udah terkenal lambat ya ininya ya, pengirimannya. Tapi ini tumben nih sehari nyampe. Ya, tuh. 18 dikirimnya tanggal 18, nyampe nya kemarin itu tanggal 19 tuh. Jadi 24 jam nyampe. Ya, syukur alhamdulillah mungkin udah ada perubahan manajemen di toko yang bersangkutan ya. Nah, kemarin warna biru itu untuk apa ya? Saya lupa. Oh, udah ya ini ya. Tadi saya mau ngasih unjuk hasilnya tuh. Saya reflektor saya repaint warna Candy Tone Blue. Nah, cuman saya lupa yang ini harusnya buat sampel unboxing ya. Ya, udah keburu saya repaint karena ada yang mesen warna hitam, jadi saya repaint jadi hitam lagi deh warna Candy Tone Blue-nya. Sayang banget ya. Rada-rada ribet emang kalau Candy Tone Blue ini apa namanya nyemprotnya ya, karena ya kalau dasarnya itu enggak chrome ya, itu hasilnya enggak maksimal sih kalau menurut saya ya. Ya, ini 9309 08/12/2023 ya, itu ya batch-nya ya. Nah itu kemarin hasilnya tuh cakep tuh dapetnya. Aduh sayang banget, saya lupa banget harusnya tadi sebelum saya cat ulang jadi hitam ya, saya bikinin video sampel dulu di sini ya. Jadi Candy Tone Blue ini hasilnya seperti ini kalau udah jadi. Tapi ini belum, aduh pokoknya telat banget dah, lupa namanya, lupa nggak inget. 9309 Candy Tone Blue. Ini enggak saya pakai dulu sih. Saya nanti niatnya mau pakai buat yang lain. Oke. Demikian hasil unboxingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.